Assalamualaikum teman-teman. Kita sedang jalan-jalan nih. Kita jalan ke mana ya? Oh iya, kita akan jalan-jalan ke sini. Ini adalah jembatan Pulau Bromo yang kemarin sempat viral di Banjarmasin. Ikutin kami ya. Selamat menonton. Akhirnya video vlog jalan-jalan bisa dibuat lagi ya. Setelah sekian lama kami tidak membuat video vlog yang jalan-jalan ya. Dan alhamdulillah sekarang ada kesempatan kami bisa membuat lagi video vlog jalan-jalan. Dan kali ini kita akan jalan-jalan ke sebuah jembatan yang baru-baru dibangun di daerah Mantuil, yang mana jembatan ini kemarin sempat viral ya. Kemarin waktu yang lagi sempat viral, yang lagi banyak orang itu, kami juga sempat kesini, tapi karena terlalu banyak orang jadi jembatannya kemarin sempat ditutup ya. Jadi kami tidak jadi membuat vlog video jalan-jalan pada saat itu ya. Dan sekarang jembatannya sudah lumayan bisa didatengin ya, karena orangnya juga tidak terlalu banyak seperti waktu awal-awal jembatan ini dibuat ya. Jadi kami bisa dengan mudah dan leluasa membuat video vlog di tempat wisata jembatan ini ya. Oke, untuk rute perjalanan bisa dilalui melalui jalan tol ya. Untuk kami memulainya dari kilometer 7 ya. Jadi otomatis kami ini memulainya dari arah luar kota masuk ke dalam kota melalui jalan tol ya. Dan arah tujuannya itu adalah jembatan Kembar Basiri, yang mana di sampingnya itu ada jalan masuk ke arah Mantuil ya. Dan kalian bisa ikutin aja ya. Untuk kalian yang di Banjarmasin mungkin tidak apa ya, pas kemungkinan tahu ya lah jalan ini ya. Dan rute perjalanannya sendiri cukup mudah ya, tidak terlalu banyak belok-belokan atau apa segala macam ya. Jadi kalian bisa berangkatnya agak sorean, mungkin jam 4, jam 5, yang mana pada saat itu kan tidak terlalu panas ya, jadi bisa sambil jalan-jalan sore ya gitu. Tapi tetap harus hati-hati dan safety ya. Helm, kalau ada jaket bisa pakai jaket. Kalau misalkan mau pakai sepatu lebih bagus ya, tapi kalau pakai sandal juga tidak apa-apa ya. Kemarin di jalan ini waktu kami berangkat yang pas waktu viral itu sangat macet sekali ya. Jadi kemarin itu kami berangkat sekitar jam 5 lewat, sampai di jembatannya itu sampai maghrib ya. Padahal jarak jembatannya ini dari setelah masuk Mantuil itu tidak terlalu jauh lagi. Tapi karena kemarin sangat macet sekali, karena masyarakat sangat antusias sekali dengan jembatan ini, akhirnya sangat macet sekali kemarin itu. Dan akhirnya karena terlalu macet tadi, jaraknya juga jadi terasa jauh ya, dan memakan waktu yang lumayan lama juga ya. Padahal sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh. Dan sekarang ini sudah tidak sudah kembali seperti biasa lah ya untuk dalam perjalanannya. Jadi kita bisa sampai dengan cepat juga ya.
Nah, teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai ya. Dan ini adalah bagian di ujung jembatan yang di bagian bawah ya. Jadi di sini ada spot untuk kita foto-foto, spot untuk duduk-duduk bersama keluarga, dan spot untuk bermain bersama anak-anak ya. Oke. Kalau kita ingin menyeberang itu dengan berjalan kaki, kita bisa naik ke atas jembatan itu melalui tangga ini ya. Sekarang kita sudah di atas. Ayo kita coba untuk menyeberang ya ke sisi lain jembatannya. Dan ternyata masih banyak juga ya orang yang melakukan swap foto dan mungkin rekreasi ke tempat ini ya. Untuk jalur jembatan ini bisa dilalui atau motor itu bisa berpapasan di atas jembatan ini ya, karena jembatannya juga lumayan luas ya, tapi tidak bisa dilalui untuk mobil ya, jadi khusus motor saja. Jembatan ini sangat kokoh sekali ya, jadi insya Allah akan aman, tapi kita tetap harus berhati-hati waktu menyeberang di jembatan ini ya. Kalau kalian mungkin agak takut ya, tidak apa-apa untuk berpegangan di sisi jembatan ini. Untuk di sebelah itu, itu adalah namanya Pulau Bromo ya, kalau saya tidak salah. Jadi jembatan ini menghubungkan daerah Mantuil ke Pulau Bromo. Jadi orang yang dari Pulau Bromo itu sekarang lebih mudah untuk menyeberang ke seberang untuk ke menuju ke daerah Mantuil dan untuk ke Banjarmasin ya. Kalau tidak salah, dulu mereka menggunakan kapal feri untuk melakukan penyeberangan. Dan sekarang sudah hampir sampai ke sisi lain dari jembatannya ya. Pada waktu melewati jembatan itu tadi, anginnya lumayan deras ya. Ini adalah sisi lain dari jembatannya. Itu adalah Pulau Bromo, yang mana itu adalah rumah dari penduduknya ya. Nah, untuk di tengah jembatan kita bisa melakukan swap foto di sini. Dan pemandangannya sangat indah sekali ya. Ini kami datang pas sore ya, ini pas mau matahari itu tenggelam, jadi view-nya sangat bagus sekali ya. Oke, sekarang kita coba berjalan kembali ke sisi di awal tadi.
selain kita bisa naik ke samping jembatan itu menggunakan tangga, kita juga bisa naik menggunakan jalan atau jalur yang digunakan orang ke melewati jembatan menggunakan motor ya. Jadi ini adalah jalur di mana kalau kita ingin menyeberang ke jembatan itu menggunakan motor ya. Jadi kita bisa melewati jalur ini. Kita coba lewatin ya. Jalur ini dia berbentuk seperti melengkung itu ya. Jadi dia ada view jembatan dari jalur motor ya. Dari sini sangat bagus sekali dilihatnya. Dan di sini juga bagus untuk diambil swap foto ya. Nah teman-teman, mataharinya sudah mau tenggelam ya. Sangat indah sekali ya pemandangannya. Dan terima kasih ya untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka, kalian bisa subscribe, like, dan share video ini ya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.